Selamat datang di perjalanan monumental menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Inilah Bendungan Louis Kris, simbol kemajuan dan semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dalam kebersamaan, kami telah menyelesaikan pekerjaan timbunan tubuh bendungan dengan sempurna. Kini, tubuh bendungan berdiri kokoh, siap menampung dan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Pekerjaan walkway, jalur yang akan menjadi penghubung utama bagi kita semua, sedang dalam proses pengerjaan dengan progres yang mencapai 15%. Langkah demi langkah, kami terus melangkah maju. Area downstream kini telah diproteksi dengan timbunan riprap yang kuat dan kokoh. Sebuah pencapaian sempurna. 100% pekerjaan telah selesai. Tidak hanya area downstream, area upstream juga telah kami selesaikan dengan dedikasi penuh. Riprap kini siap melindungi bendungan dari derasnya aliran air. Menara intake, sumber utama yang mengalirkan kehidupan, telah rampung 100%. Kejayaannya siap memenuhi harapan kita semua. Rumah operasi intake, pusat kendali dari seluruh operasi, sedang dalam tahap finishing. Tidak lama lagi, bangunan ini akan siap menjalankan fungsinya. Di area peresmian, pekerjaan rigid masih terus berjalan. Kami bekerja tanpa henti untuk memastikan segala sesuatunya sempurna di hari yang bersejarah nanti. Renovasi menara pandang sedang berlangsung dengan penuh semangat. Menara ini akan menjadi saksi bisu perjalanan kita menuju kemajuan. Pekerjaan hidroseeding di area fasilitas umum telah mencapai 80%. Kehijauan dan keindahan segera akan menyelimuti seluruh area ini. Helipad yang kini sudah mencapai 90% pengerjaan akan segera siap menyambut helikopter yang membawa harapan dan masa depan. Gapura Kujang, simbol kebanggaan kita, masih dalam tahap konstruksi. Tak lama lagi, ia akan berdiri tegak menyambut setiap langkah maju kita. Setiap jengkal tanah, setiap tetes keringat adalah bukti kerja keras dan semangat tanpa henti. Inilah Bendungan Louis Kris, sebuah karya besar yang akan kita banggakan bersama.